Rektor UIN Bandung resmi melantik Presma dan Wapresma periode 2024-2025 pada Rabu 14 Agustus 2024. Acara yang berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dihadiri oleh para wakil rektor UIN Bandung, Kepala Bagian Kemahasiswaan, serta organisasi mahasiswa lainnya yang ada di UIN Bandung. Rektor UIN Bandung Heri Suhardianto mengatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM menjadi komponen penting dalam menjalankan pendidikan yang bermutu tinggi. Ia berharap agar BEM UIN Bandung dapat menjalankan agenda kampus dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik oleh Sivitas UIN Bandung. Presiden Mahasiswa UIN Bandung Muhammad Tazaka Ahsan sangat bersyukur atas pelantikannya tersebut. Dirinya mengatakan ada beberapa program yang akan dijalankan oleh BEM UIN Bandung seperti sekolah profesional. Ia berharap agar seluruh ormawa kampus dapat bersama-sama membangun UIN Bandung lebih baik lagi. Program utama kami pertama ini ada sekolah profesional. Nanti sekolah profesional ini kami buat untuk teman-teman umum gitu, untuk mengembangkan soft skill dan hard skill-nya. Di mana kita lihat kami juga membuat program untuk teman-teman akademis, untuk teman-teman yang siap bekerja, dan untuk teman-teman kupu-kupu yang memang dia hanya ingin pengembangan bakat. Kami mengajak untuk bersinergi bersama karena kami rasa BEM ini tidak akan bisa berjalan kalau misalkan hanya kami berdua yang menjalankannya. Maka perlulah Kahim-Kahim dan PKIMM dari 18 prodi untuk bisa bersinergi bersama kami untuk membangun kampus yang tercinta. Dari Bandung, Tim Promosi dan PMB UIN Bandung memberitakan.